Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya akan pilih parti yang berhaluan baik, Anwar. Kota Baru, Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa menafikan sudah bersara daripada arena politik tanah air, sebaliknya menegaskan akan lebih aktif selepas ini. Beliau yang juga bekas Setiausaha Agong UMNO bagaimanapun berahsia mengenai parti mana yang akan disertainya namun akan memilih parti yang berhaluan baik. Saya belum pencen tak timbul isu kembali aktif, cuma saya dibuang dari UMNO sahaja. Saya aktif cuma 2-3 bulan sebelum ini dan selepas itu ambil peluang untuk tumpukan kepada hal peribadi, ibadat, hal diri sendiri dan tidak banyak bercakap hal parti tapi saya tak retired, bersara. InsyaAllah selepas ini akan lebih aktif dan akan berhaluan ke arah yang lebih baik. Tengok sehari dua lagi kerana kita masih dalam suasana raya, jadi kalau boleh politik kita kurangkan sedikit, katanya kepada pemberita hari ini. Terdahulu Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketere hadir dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri PAS Kelantan di Dataran Warisan Perkarangan Stadium Sultan Muhammad. Kehadirannya yang disambut baik oleh Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob mencuri tumpuan tetamu dan ramai yang hadir mengambil peluang untuk beramah mesra serta merakam gambar kenangan. Menyifatkan kehadirannya dalam majlis itu adalah sebagai sahabat sejak dalam kerajaan persekutuan dahulu. Anwar berkata ia bukan kali pertama sebaliknya turut menghadiri majlis yang sama di kediaman beberapa pemimpin yang lain. Bagaimanapun ketika ditanya mengenai Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang akan diadakan di negeri ini dijangka pada 12 Mei nanti, beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang jemputan. Alhamdulillah sejak dalam kerajaan persekutuan, sebelum ini memang kita semua bersahabat jadi musim raya kali ini dapat bersama-sama. Sudah banyak kali saya hadir majlis raya PAS, tahun lalu di Parlimen Pangkalan Cepah, saya hadir semua termasuk rumah ahli Parlimen Ketere, Datuk Kil Muhammad Nur semalam. Setakat ini, belum terima jemputan Rumah Terbuka Malaysia Madani. Tapi kalau ada jemputan dan berkelapangan, tiada masalah untuk hadir, katanya.